Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dari pengacara majlis yang bersama Encik Adnan bin Idris, kita bincang dia dulu lah, pengerusi MPSM Negeri Pulau Pinang. Betul no? Tanya. Sebelumnya ketua-pengetua cemerlang, pengetua-pengetua dan tolong kanan yang mewakili pengetua, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Tidak lupakan rakan-rakan dari PPD, SIP, T. Rosli dan SIP dan penolong PPD yang berada bersama-sama pada hari ini. Tengok di depan ni, kemahiran empat ustaz. Jenang pun jadi ustaz, cinta ustaz. Ini ketua ustaz pun. Saya ambil. Baik, berapa nak kita redahkan sedikit ketegangan. Berkaitan dengan KKK ini, satu isu yang dibangkitkan pada setiap hari dan dia akan berubah pada setiap minit. Jadi tuan-tuan yang disebut tadi, benar-benar tu yang nak kami buat tu. Semalam saya hadir dalam perjumpaan sebenarnya sampai pukul 5 tu, ada juga beberapa perkara yang kadang ditambah. Kadang-kadang adalah benda-benda yang dibuat penambah perbaikan. Maknanya untuk segala tindakan tuan-tuan di peringkat sekolah, yang pastinya kadang-kadang surat tu sampai lambat, tuan-tuan tengok dari saluran rasmi. Kalau dari grup apa ketua guru besar, kalau Tuan Rosli tulis huruf besar semua tu, tu kira jadi tu. Tuan Rosli kalau dia tulis huruf besar semua tu, mana tu jahat tu. Dan ditapis berkali-kali tu. Jadi dia sangat teliti dalam mengeluarkan arahan. Sebab tu kalau ada negeri lain, tak payah lain dah keluar, tapi utara tak keluar lagi, dia tak, dia tunggu dulu. Sebab dia akan berubah dari setiap minit. Okey, tak apa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan catch-up plan tadi juga. Jadi aja kita sebut, dan mungkin Cik Rosli dah sentuh tadi. Baik. Tentang pasal 1 dan pasal 2, apabila kita masuk, pasal 1 akan habis pada 10 Disember. Maknanya sehingga sekolah akan bercuti mula di sebelah. Maknanya clear yang tu. Jadi ada isu yang semalam pun ada juga sekolah-sekolah kebanyakan di Pulau Pinang ni, isunya panjang bila sebut kalau kami dah lepas 70%. Yang dah lepas tu maknanya dia kena cover lagi 30. Nak kena pergi 1 pula, pergi 1. Tapi dah lepas dah 1, dia ada lagi 2 yang tak habis. Kandungan pelengkap dan kandungan tambahan. Kalau yang tu pun dah ada lagi, tak pernah masuk apa yang Tuan Haji sebut tadi, bridging program tu. Kita masuk kepada pengukuhan dan pengayaan. Di situlah perlu perancangan yang tuan-tuan perlu buat, sebab sesi persekolahan 2021 berakhir pada 28 Februari 2022. Maknanya sesi 2022 akan bermula pada kira 1 Mac baru sesi 22. Jadi punya Cik Rosli sebut tadi itu, maknanya tajuk kita dianjak sehingga lagi 2 bulan ke depan. Perancangan itu perlu adalah untuk 2 bulan itu. Apapun, kira-kira kita hanya berbagi lagi beberapa hari lagi, sebab dia akan berakhir 10 hari bulan. Dalam tempoh saya rasa 11-12 hari ini, tuan-tuan nak kena betul-betul pastikan cikgu kita dapat melaksanakan KAK itu. Sebab ada kebimbangan, Pulau Pinang ni dia duduk di dalam radar yang sedang diperhatikan. Sebab isu 1, isu 2, isu 3, kebanyakan isu tu dia mula di Pulau Pinang bila pembukaan sekolah. Jadi takut dia main. Macam Tuan Haji sebut tadi, kalau dia datang, dia tanya soalan yang memang kadang-kadang saya tanya macam tu, dia masa tu dia tak ada je. Contoh kata-kata pendaftaran telah dibuat, okey kita dah buat. Kemudian pendaftaran di peringkat, contoh buat pada panitia, panitia cerita tak ke anak buah dia. Kalau dia dah ada, kemudian dia ada tarikh, dia ada perbincangan, ada contoh perbincangan, cukup, ada bukti. Yang tak dapat dibuktikan, yang cerita kita sebut cerita di daerah lain berlaku, di daerah kita kemarin berlaku. Proses hari pertama kita dah turun keluar, kita tanya penolong kanan, kita tanya guru kanan, dan macam dan sekolah nak penolong kanan, ada yang jawab tidak pernah ditatarkan. Bila tidak pernah ditatarkan, dia akan jadi persoalan. Mungkin tuan-tuan tak guru tajuk macam hak kita boleh ikut kan, pengukuhan pengoperasian KPM perkasa pun dia rasa dah boleh kan.
Jadi mungkin dia tak faham yang mana kecap plan. Sebenarnya kecap plan tu dalam KPM Perkasa 20. Mungkin kalau ada keteliruan tu, tuan-tuan tolong jelaskan kepada rakan-rakan guru lah. Saya sangat bimbang kalau jawapan kata tak tahu. Tak tahu tu maknanya mula-mula dari pinggak betul, lepas tu dia main kat pinggi ya. Lepas tu sampai kat atas tu 32 bulan dia sikit. Okey, saya tahu kan 32 bulan ada perjumpaan di di Hotel Seri Malaysia. Dan kemarin bila perjumpaan Azan dengan Toronto pun sebut dia tu, dia kalau boleh tu tidak ada isu lagi. Bila ditanya bapak pengetua yang mungkin lah, kita tak tahu pun dia nak tanya kan. Kalau ditanya tu maknanya dalam pengetahuan, dalam tindakan sedang diambil. Okey, selesai lah. Dia kena kita ada benar-benar tindakan kita baik. Untuk yang perkembangan yang saya nak sampai ke tuan-tuan dan puan berkaitan dengan isu yang panas kali ini ialah tentang pentaksiran setara standard. Apa-apa suratnya tuan-tuan terima, kalau walaupun dari BTS ke hari mana pun, selagi tak keluar arahan rasmi dari JPN, dia tidak rasmi untuk Pulau Pinang. Itu isu dia tu. Sebab ada rakan-rakan kita yang memanjangkan surat. Dia panjangkan surat tu sekat kami di BPD. Dia kata beri kita buat, beri Johor buat, beri Sembilan buat. Tapi mana beri yang buat tu dah kenal lah tu. Mungkin dia dah tahu lah. Kalau dalam surat dia tak kan. Maknanya dah kenal lah. Jadi makna kita tak sibik lah. Makna kita berpegang kepada keputusan negara. Kalau dia kata tak payah, kita tak payah buat lah. Jadi ada cikgu kita yang duduk viral tentang surat-surat daripada negeri lain. Jadi senang cerita ni, kalau tuan-tuan nak jawab macam mana mudah, titik senang ya. Cikgu mengajak dia beri balau, habis dia tahu. Kan, itu di negeri lain. Sebab dia perlu ada surat daripada pengarah. Okey, untuk setara standard ni memang tak ada. Memang tak ada. Sampai perjumpaan SPM pun hanya peperiksaan itu dilaksanakan school based, berdasarkan sekolah masing-masing. Bila sekolah masing-masing tu, tuan-tuan fikir sendiri, tuan-tuan jangan nak tanya, boleh dia buat macam ni? Kalau tanya boleh dia buat macam ni, jawapan dah? Tak boleh. Tak boleh. Jadi isunya, yang tu lah kita pandai-pandai tu. Jangan pandai-pandai kan? Tuan-tuan pandai-pandai, tapi pandai-pandai je lah abang. Kalau tuan-tuan abang, tak pandai. Jadi tak pandai. Kalau tuan-tuan bagi tahu, kami tak kata tak boleh. Jadi sehingga orang tak pergi tanya tu, okey. Contoh nak cakap orang macam tu kan. Maknanya istilahnya tanya salah lah, tak tanya tak salah. Tak. Jangan salah tak bertanya. Okey. Kemudian lagi satu berkaitan dengan itu juga. Okey. Dia akan ada satu ujian peperiksaan, bukan peperiksaan lah. Dia pantang kata peperiksaan ni. Dia maknanya jadi penilaian kajian trend. Hanya untuk mata pelajaran PM dan sejarah. Yang ni soalan dikeluarkan oleh jabatan. Akan ada pada bulan Januari nanti. Tuan-tuan buat sekarang macam percubaan untuk semua mata pelajaran, tapi untuk DM dan sejarah ada pada bulan Januari. Dia ujian ni dia ubah je lah. Makna ujian untuk kajian trend lah. Tengok berdasarkan selepas keputusan yang kita buat percubaan ni. Okey, yang tu berkaitan dengan pentaksiran setara standard. Baik, keputusan ni telah diambil dalam mesyuarat bilangan 3 2021 Peringkat Pengurusan Tertinggi Jabatan yang berlepas lah. Okey. Dan untuk peperiksaan percubaan itu, SAPS akan ditutup pada 31 Disember. Jadi kami semalam dalam percubaan itu, dia kata tolong pesan kepada ketua, minta guru mata pelajaran BM dan sejarah khususnya dapat kalau boleh lah. Sebab dia dah cuti kan, kalau boleh dia dapat menyelesaikan penilaian jawapan murid-murid itu awal sikit sebab dia tutup 31 hujung. Sebab tu kita awalkan mata pelajaran BM dan sejarah. Saya pasti semua sekolah bagi awal kan 25 bulan. Jadi kita beri ruang untuk mata pelajaran BM dan sejarah dapat tahu keputusan dulu. Sebab kerantau kerja kita akan bermula bila dapat keputusan tu untuk mengenal pasti murid-murid yang perlu dijejaki untuk KPI layak sijil. Itu kita nak kena tahu. Maknanya mungkinlah selepas kita buat exam 25, mungkin pertengahan Disember tu jangan tunggu kan. Yang mana yang jalan dulu lah. Maknanya sebelum dia tutup. Okey, baik. Berkaitan dengan pentaksiran ni juga, ini keputusan yang kemarin. Itu saya kata ni benda ni dia akan berubah. Keputusan yang telah dicapai dalam surat BPSS, mungkin ada rakan-rakan dah dapat surat keputusan dari BPC yang bersurat pada 18 bulan, berakhir 18 bulan. Turun dan bubuh lan grup tu kan, dia akan tunggu sehingga 18 bulan tentang penjara secara standard.
Pusatnya tak down. Memang pusatnya tak down. Kemarin mungkin berubah lagi. Okey. Untuk pemeriksaan akhir tahun, perkataan pemeriksaan aku tak mau dengar. Jadi dia tukar kepada pentaksiran sumadi. Okey, pentaksiran sumadi dalam ikut PPAC itu memang kena dilaksanakan dengan ada skor yang perlu diisi pada bulan Januari. Mana ada skor? Tak apa, yang ditutupkan dulu ini. Kecuali untuk tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 perlu diteruskan. Skor dia, soalan dia, semua perlu ikut format SPM sebenarnya. Sebab kita nak uji pula tingkatan 4. Mana soalan-soalan tuan-tuan nak buat tu, pastikan dia ada lah. Jadi saya dah kerana mirip kepada soalan SPM sebenarnya untuk tingkatan 4. Yang tu mungkin lah. Tuan adik-adik kau nanti dengan rakan-rakan untuk boleh bantukan. Mungkin kita tengok, mungkin tingkatan 4, tapi sebut kembali tingkatan 4 lah. Tapi soalan tu, bentuk soalan macam soalan SPM sebenarnya. Okey, jadi buat pasal ni, tumpuan di sekolah kepada PPD dan tingkatan 5 orang tu lah sekarang ni. Untuk cerita tentang peperiksaan tu. Okey, untuk tingkatan 5 ni juga, antara isu yang dibangkitkan ialah sekolah perlu mengenal pasti murid-murid tingkatan 5 yang tercicir semasa PDPR itu. Murid tercicir, tuan-tuan kena ada senarai nama. Yang ni saya sangat bimbang sebab kadang-kadang memang dia tanya sampai nama budak. Okey, mana tuan-tuan ada senarai nama murid yang tercicir yang tidak hadir berpanjangan pada sesi PDPR itu, yang tak masuk kelas langsung, tuan-tuan kena pasti. Okey. Kemudian, apakah intervensi yang telah diambil untuk menarik semula murid hadir ke sekolah? Bila sekolah dah buka, budak yang tak masuk PDPR mungkin tak ada peranti ke apa semua. Okey, sekarang ni kita perlu bawa dia semula ke sekolah. Dan satu lagi ni kata, apakah tindakan tuan-tuan pengetua semua lah kan? Bila kita berbincang tentang cukup pelajaran, dia nak kait dengan sektor lain. Tuan-tuan semua lah yang UHAM punya. Apakah yang dari UHAM buat? Kaunselor buat. Benda-benda tu ada dalam pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alhamdulillah. Kita tahu apa yang tindakan telah diambil untuk murid-murid yang kita nak kenal pasti tak hadir dalam PDPR itu. Tingkatan 5. Dia nak buka tingkatan 5. Okey. Kemudian, untuk kelas tambahan. Yang ni banyak. Untuk kelas tambahan, kita bagi pun susah, tak bagi pun susah kan. Okey, dia kata digalakkan banyak KPM menggalakkan kelas tambahan secara online. PDPR juga lah. Okey, namun begitu, kelas tambahan secara bersemuka dibolehkan dengan beberapa syarat. Tuan-tuan, mana tuan-tuan kena ada untuk defend diri lah. Okey, yang pertama, pastikan semua surat arahan tentang SOP tuan-tuan keluarkan kan. Mana pematuhan SOP, perlu ada surat kebenaran waris. Okey, ni cerita dalam cuti ni. Dan tuan-tuan nak buat kelihatan yang perpisahan tu dalam cuti. Sebab dalam cuti dia mulai sekolah nulang kan. Cikgu-cikgu kita rasa susah hati lah ni masalah cikgu. Dia nak buat kelihatan dalam cuti. Okey, maknanya ada surat waris, kemudian ada surat persetujuan daripada PIBD. Ada yang tukir, PIBD menyokong. Mana keputusan bukan tanda tangan pengetua. Untuk selamat kita, keputusan tanda tangan PIBD. Dia menyokong, maknanya dia macam setuju untuk sekolah mengadakan, bukan kita yang adakan. Dan yang ketiga, perlu ada kesukarelaan cikgu. Biarlah cikgu minta ada sukarelaan. Sebab ada isu yang cikgu dia nak bercuti tapi diarahkan datang ke sekolah untuk melaksanakan kelas tambahan. Cikgu-cikgu yang nak bagi cuti, cikgu-cikgu yang ada isu apa ni, kesihatan apa semua, kita tak boleh, itu tak boleh paksa. Mana cikgu yang suka rela nak buat, murid yang suka rela nak datang, murid pun tak boleh paksa. Tentang buat kelas tambahan, murid tak mau masuk, cikgu tunggu, murid tak datang. Tapi tak apalah, kita buat pada yang nak kan. Cikgu yang nak buat dan murid yang nak hadir. Okey, maknanya dan murid-murid tu tentang guru pula pasti gaya vaksin lah. Ada isu vaksin cikgu ni mungkin tak ada masalah pun. Okey, itu antara perkara-perkara yang berkaitan dengan persediaan untuk SPM, khususnya tindakan di peringkat sekolah. Baik, dalam kita melaksanakan program-program untuk SPM ni, saya nak sentuh tentang PTS 150. Mungkin takut nanti pengarah sentuh di
Malaysia nanti. Saat kita tanya OTTS 150, rekod ingat ha, Datuk Ismail Sabri 100 hari, kita 150 hari. 100 hari Pak Herah kan? Jadi 150 hari. Jadi maknanya kalau dia tanya tu, pernah dengar lah kita, dia dengar hari ni. Sebenarnya diarahkan hari Jumaat itu, perjumpaan pada hari Jumaat petang tu juga diarahkan mengadakan sesi bersama dengan pengetua. Saya kata jam petang tu nak buat macam mana kan, pukul 3 baru nak bagi, nak jumpa tu saya tak sempat dah. Ok, jadi kemarin diarahkan dalam perjumpaan kemarin, dia buat segera jumpa dengan pengetua, jadi hari kita buat siap. Jadi saya ambil peluang ni lah, maknanya ok, untuk PTS 150 untuk rekan-rekan BTS tahu apa dia. Ha, dah sampai. Kalau tidak esok hari Ahad ni. Kami kami pun tak tahu. Tak pegang kan. Okey. PTS tu pelan tindakan segera. Pelan tindakan segera 150 hari. Makna benda ni digerakkan pada bulan Oktober. Di peringkat PPD, kami sambut pada bulan Oktober 150 hari. Saya beri kat tuan-tuan hari ni, kita dah tolak bulan Oktober, kita dah tolak bulan November, tinggal 90 hari. Mana? Tapi nama dia PTS 150, masa kita dah pihak bak, kami pernah dengar PTS 90. Oh, kacau. PTS 150 ni, JPN ni, program JPN di bawah sektor pelajaran, pelan tindakan segera untuk SPM, khusus untuk SPM ni. Maknanya 150 hari kita dah selesai dah 2 bulan berlalu, maknanya tinggal lagi 90. Jadi untuk tuan-tuan nak merancang, nak merancang program 90 hari, untuk 90 hari. Ok, tengok timeline. Lagi. Ah, okey, lagi satu-satu. Lagi kecil pun dah. Tak apalah, saya sedap. Baik, maknanya pasal satu tuan-tuan habis, selesai lah. Kita nak masuk pasal dua ni, bermula pada 11 November sehingga 10, okey, 11 November hingga 10 Januari. Maknanya ni tempoh yang tuan-tuan perlu adakan aktiviti untuk untuk persiapan murid-murid menghadapi SPM. Bila masuk 11 Januari hingga 28 Februari itu, maknanya fasa tu fasa motivasi je lah. Okey, di peringkat PPD kita dah menyusun program untuk motivasi di peringkat PPD. Dan untuk tuan-tuan di peringkat sekolah, tuan-tuan fikirkanlah satu dua program yang berkaitan. Okey, yang kita nak minta tuan-tuan sambut dan saya jelaskan kepada PK1 pada 16 bulan itu ialah tarikh-tarikh dialog prestasi sekolah. Saya rasa mungkin apa fikir-fikir dia balik beritahu kan. Minta tolong tuan-tuan tolong hantar tarikh-tarikh yang tuan-tuan dah putuskan di peringkat sekolah, yang mana dialog prestasi sekolah mungkin merumuskan semua mata pelajaran, dan dialog prestasi mata pelajaran mungkin di bawah bidang masing-masing dia ada dialog prestasi itu. Kami nak susun supaya kita dapat turut serta mana-mana yang boleh dengan tuan-tuan dan puan dalam dialog prestasi. Dan saya akan panjangkan benda itu ke JPN. Kut-kut ada rakan-rakan JPN kata, okey, kita perlu turun bantu sama pada tarikh itu. Jadi tarikh itu yang kita perlukan. Dan juga satu lagi, dia kata pelan tindakan tuan-tuan dan puan lah. Dalam 90 hari, apa yang tuan-tuan dan puan nak buat, kalau dah tolak pula cuti mula pada 11 bulan, dia tinggal di rumah kita je. Cuti sampai hujung tahun kan. Maknanya tuan-tuan punya kerangka kerja tu, kalau dah ada dalam kelas tambahan nak buat masa cuti, masuk sekali. Itu antara apa tindakan sekolah lah, untuk mempersiapkan murid menghadapi peperiksaan. Okey, apa yang kita nak capai untuk plan 150 ni, tuan-tuan sasar benda ini saja. Yang pengarahan anak yang sama tak tahu. Yang pertama ialah KPI utama dia, yang aku mesti tanya ni, soalan bocor lah. Layak sini lah. Sekolah berada di status mana sekarang, layak sedia itu, berapa murid yang dah dikesan berpotensi untuk dilonjakkan supaya dapat diluluskan, berapa orang kita dah kena pasti, area mana yang cikgu kena pasti, soalan-soalan yang boleh bantu untuk murid itu lulus, benar-benar ini sepatutnya ada pada panitia lah. Secara rumusan yang tuan-tuan kena ada, korangnya dah tahu, layak sedia, ada sekolah yang dah up, apa kita bagi 2 hingga 3%, ada sekolah letak 5%, ada sekolah letak sampai 11%. Contoh tanya, berapa minit tahun lepas naik 13.58,
peningkatan lead sedia 13.58%. Kita letak 3 hingga 4. Okey. Jadi, tahun ni sakit ke no? tak faham. Boleh lah, boleh naik gitu. Walaupun naik, lalu tu kita bersaing dengan kita lah. Kita tak bersaing dengan orang lain. Okey, Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan letaklah yang tuan-tuan rasa boleh capai. Tapi, jangan kurang daripada 2. Sebab yang tu KPM sekarang. Jadi, tuan-tuan letak. Jadi, yang utama perlu tahu layak sedia tu, murid. Tuan-tuan dah dapat kesan lah. Berapa orang lagi? Macam Cikgu Nan, saya rasa 90 berapa orang lagi. Seorang ke 2 orang dia dengan gerak itu kan? 2 orang. Tidak sepatutnya ya. Okey. Okey, baik. Yang kedua ialah peningkatan grade purata sekolah lah. Sebab grade purata sekolah tu akan memberi grade purata daerah dan membawa pada grade purata negeri. Grade purata sekolah masing-masing, strategi yang kita gunakan di PPD untuk bantu tuan-tuan perempuan ialah kita meningkatkan grade purata mata pelajaran. Untuk dapatkan GPS sekolah, tuan-tuan kena minta rakan-rakan berkenaan dan ketua pendidikan gempur mata pelajaran masing-masing. Kalau GPMP meningkat, sudah pasti GPS sekolah akan berubah. Jadi strateginya menggunakan bidang dan panitia masing-masing. Okey, di sinilah yang perlu tuan-tuan lihat strategi yang tuan-tuan nak ambil yang mana satu. Kadang mata pelajaran tuan-tuan BM jarak, kita nak gempur pada lulus. Dalam masa yang sama, murid yang berpotensi untuk digerakkan, contoh yang dibagi ialah kumpulan D, E ini berpotensi untuk bawa ke C. Kan nak bawa A, rasa tak boleh lah, rasa tak boleh A ni kan. Okey, kita gerak yang daripada lulus ke ujian tu. C bawa ke B, B bawa ke B plus kan. Strategi yang di tengah-tengah ni, yang ke ujian ni, jarang orang tumpu. Sebab orang tumpu belakang dengan depan. Jadi kalau tuan-tuan boleh ambil yang tu, mungkin boleh memberi perubahan grade purata mata pelajaran di sekolah masing-masing. Di samping kita pertingkatkan peratus lulus, sudah pastilah grade akan berubah. Bila seorang budak dulu, dia akan tambah satu kan? Dia akan tambah grade dia. Okey. Mana tu yang kedua? Yang ketiga, yang ni yang KPI baru, saya rasa semua, saya rasa tuan-tuan pengetua banyak kali lah saya sini buat urus dengan pengarah dia tersebut banyak kali. Saya rasa mungkin saya ulang dia. Ialah peningkatan kualiti A. Bila sebut kualiti A, ialah kualiti unggul A+. Yang ni yang PPD, di bawah PPD kita ada satu sempat, tak tahu lah. Kita ada G buku. Tuan-tuan pernah ada satu guna nama sama tak apa? G buku. Tu pun tak ada nak cakap habis. G, sepang buku G tu gerak buru kualiti unggul. Saya tunjukkan banyak lah. Bentang di mana pun saya akan sebut macam ni. Jadi bukan nama tu sangat. Saya nak fahamkan gerakan yang tuan-tuan nak buat tu. Memburu murid-murid yang berpotensi untuk memberi kualiti A+. Sudah pasti sekolah-sekolah yang datang di patinya yang kata di istilah hukum pasal yang tadi tenang lah. Dia katanya sekolah menengah sains, sekolah agama Al-Irsyad, sekolah menengah Datuk On, Chung Ling, 4-4 ACBK dan beberapa sekolah yang kita nampak potensi A tu tahun lepas menampakkan untuk tahun ni momentum tu tuan-tuan boleh pergi. Jadi beberapa sekolah yang telah dikenalpasti bukan di peringkat PPD saja, di peringkat JPN pun cuba disenari pendekkan sekolah yang kita nampak boleh untuk mendapatkan jalur-jalur kualiti A+. Jadi kalau mana sekolah yang kumpulan A dia ada sasaran lah. Contohlah kata tuan-tuan daripada 8 nak bawa ke 15 orang, tambah 7 orang. Mungkin tambah 7 dan dalam kita nak tambah 7 tu berapa orang yang boleh diubah untuk dapat A+. Dapat A+, grade purata pun sudah akan berubah. Grade purata sekolah dah tentu akan berubah. Sebab di peringkat negeri dia akan tengok grade purata calon yang A tu. Dan nak kira grade purata calon yang contoh di PPG kita tahun lepas kita dapat 132. Kita sasar 148. 148 tahun lepas dengan jumlah yang kita dapat 3, tahun ni kita nak dapat 3.33%. Kualiti dia 0.71. Kalau tak silap Haji Mali kan? Tuan Haji Mali, betul tak? 0.71. Okey. Grade purata calon cemerlang utara tahun lepas 0.71. Kita nak kecilkan kepada 0.42. Yang mereka tolong dia lah. Jadi maknanya kita perlu gerak A+ lah. Jadi sekolah-sekolah yang ada kualiti A dah, calon A, perlu tengok yang kualiti A untuk A+. Okey. Kalau tak mampu, tak apalah. Kita kumpul yang dapat semua A lah. Okey.
Jadi untuk grade purata ni, tuan-tuan perlu memang kena duduklah dengan rekan-rekan ketua panitia, dan ketua panitia dia kena, dia tak boleh berdebat. Dia kena berbincang dengan rekan cikgu lain untuk menentukan strategi mana dia nak guna untuk dapat kumpulan yang cemerlang. Dan sebab ini KPI tambahan ke, dia nak pernah tu kita meningkat KPI, jadi mungkin nak tarik lagi. Lagi nampak ada potensi itu untuk dapat ditingkatkan dari segi dari kereta. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan di tegahan yang satu ini. Okey, itu yang saya sebut tadi tu. Apa padu tu ialah pendekatan akademik daerah utara. Okey. Semua yang lima tu ialah KPI utama negeri yang disambut untuk PTS oleh PPD SBU. Okey, yang atas yang tengah dia ialah layak sijil nombor 1 tengah-tengah besar. Apa pun dia tengok layak sijil, kemudian grade purata daerah, grade purata mata pelajaran, grade purata calon cemerlang. GPCC tu grade purata calon cemerlang, dan MTM tu ialah melepasi tahap minimum untuk tahun 6. Ini sekolah menang satu saja untuk melepasi murid-murid supaya dapat sekurang-kurangnya dia lepas daripada GP3 pada tahun 6. Sasaran ini kepada rakan-rakan di sektor, di unit pemulihan untuk sambut benda ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapatlah berbincang dengan rakan-rakan di sekolah masing-masing, sebab ini akan diteliti dari semasa ke semasa dalam lawatan, perjumpaan dengan pengarah dan timbalan-timbalan pengarah. Okey, satu lagi untuk untuk pengetahuan kita bersamalah. Mungkin kalau bukan ada benda-benda yang takut ditanya. Okey, Pulau Pinang ni kita nampak sesak sikit yang menyebabkan benda tu jadi kelakar buruk tu pasal apa? Hari demi hari rekod kehadiran murid kita khususnya tingkatan 5 dia makin merosak. Contoh, pada bulan Ogos 2.17 murid yang tidak hadir seramai 5,261 bulan Ogos. Kemudian pada bulan September 2.54 6,147. Kemudian pada bulan Oktober 2.60 6,302. Itu bulan Oktober, November tak tahu pula jalan. Maknanya nampak tren murid semakin ramai yang tidak hadir tingkatan 5. Jadi ini benda-benda yang menyebabkan apa tuan negara kita dia tak puas nak duduk lah. Jadi kita mohon kepada tuan-tuan dan puan agar benda ini dapat ditangani bersama kami di PPD dengan tuan-tuan sendirilah di peringkat sekolah masing-masing. Perlu ada kejelekitan antara tiga-tiga fikir tu lah kan. Maknanya bila kid budak tak datang, dia pergi kat PKM dengan kaunselor kan. Bila murid dah datang, cikgu apa mengajar budak tak boleh, dia main kat pergi satu. Tapi main kat pergi satu, pergi kat pergi kuku, main kat pergi ham, semua sekali main kat pelan tuan-tuan rumpai. Main kat pergi tuan. Jadi apa pun, sebab yang selalu berjumpa ialah tuan-tuan pergi tuan. Jadi saya mohonlah kepada tuan-tuan rumpai agar bukan kata bersedia. Ada data yang berkaitan dengan maklum khususnya tentang SPM ni. Sebab kuncinya kita bergerak sepanjang tahun, akhirnya akan ditunjuk dengan prestasi yang itulah layak sijil dan negeri purata sekolah. Sebab ini akan di periksa untuk sehari sekali itu saja, tapi ada ulang sampai untung-untung pula boleh kamu buat dan akan dibincang pada setiap hari dari masa ke semasa. Okay, itu saja yang saya rasa yang saya nak kongsi hari ini. Baik apapun, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang apa tentang apa tinggi yang Tuan Haji Ali sebut apa korang pun tadi, coba saya akan panjangkan dalam grup kita. Tuan-tuan tengok bahan-bahan semua yang slide semua tu ada satu, saya ingat sampai 9 kan modul dia tu, telah di hantar ke grup pengetua pada 27 Oktober. Kalau tuan-tuan scroll balik kan, pada 27 Oktober semua bahan tu ada di situ. Repository apa sumber semua ada dalam tu, apa yang daripada awal tadi lah yang dibentangkan dan tidak dibentangkan semua adalah tu untuk bacaan semua rakan-rakan cikgu di sekolah. Dan mohon sangat-sangat supaya cikgu kita masuk ambil bahan dalam sumber tu tak sampai 30%. Cikgu-cikgu yang menggunakan bahan yang dalam tu ada puluhan ribu bahan dalam tu, tapi memang tak banyak cikgu buka. Rupanya dia boleh pantau.
Jadi kita harapkan bahan-bahan yang disediakan dapat membantu guru-guru lah. Sebab objektif utama tuan-tuan perempuan, KAT yang disebut tadi itu tak lain tak bukan yang pertama untuk menyediakan murid tahun semasa menghadapi PDP tahun berikutnya. Mana untuk sesi 2022. Kita nak buat ni untuk budak tu masuk 2022 bersedia. Semua kandungan asas telah diikuti. Yang keduanya untuk merapatkan jurang antara murid yang dapat dengan murid yang tak dapat. Kita nak bagi makin dekat sikit. Itulah ada yang kita kalau tuan-tuan perempuan slide yang pertama KPM Perkasa untuk pengenalan. Di situ dah dijelaskan empat objektif ada di situ. Okey, jadi saya tak mau ambil masa panjanglah untuk yang tu. Mohon tuan-tuan dapat menggerakkan rakan-rakan guru di sekolah bagi menjayakan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Okey. Saya rasa cukup dulu sampai setakat ini. Semoga sama-sama kita akan berjumpa dalam semasa ke semasa. Okey, mohon pada tuan-tuan perempuan saya tak letakkan tadi. Dalam tempoh sebelum sekolah bercuti lah, kalau boleh tuan-tuan dapat hantar kerangka itu kerja 90 hari dan juga jadual dialog prestasi. Tak semestinya semua mata pelajaran tuan-tuan buat kan, tuan-tuan pilih yang mana yang sekolah nak fokus. Okey, itu kami dapat membantu bersama-sama. Saya rasa setakat itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri majlis sini, saya sebagai masyarakat majlis hari ini mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang kurangnya datang dari diri saya sendiri. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.